Sejak sosok Jokowi dikenal oleh masyarakat, hidup Safarudin mendadak berubah. Pria yang berprofesi sebagai penjaga gudang ini kini terkenal bak selebritis. Nama panggilannya pun berganti menjadi Jokodin. Ya, Safarudin atau Jokodin ini adalah pria yang dianggap mirip dengan calon gubernur DKI terpilih itu. Awalnya Jokodin tak pernah menduga kalau dirinya mirip dengan Joko Widodo. Pertama kali yang bilang saya mirip itu adalah teman-teman saya satu komunitas di stand up comedy Pontianak gitu ya. Begitu saya datang ngumpul, karena saya biasa pakai baju kemeja kotak-kotak tapi yang bukan seperti ini, mereka bilang, "Loh, Pak Jokowi datang, nggak tadi silakan duduk Pak," kayak gitu. Seperti itu. Ada yang bilang mirip wajah ataupun perilakunya gitu? Kebanyakan sih yang bilang saya mirip wajah aja gitu. Perilakunya tidak, karena Pak Jokowi orang Jawa dan saya orang Melayu gitu ya. Sebenarnya pria asal Pontianak ini tak mirip dengan Jokowi. Namun ia tak keberatan bila dianggap mirip Jokowi. Apalagi ia memang mengidolakan sosok calon gubernur DKI terpilih itu. Kalau secara saya pribadi saya nggak merasa mirip. Karena saya udah berkaca hampir 1000 kali ya. Nggak ada kemiripan. Karena yang melihat sifat kita itu orang lain. Jadi orang lain yang bilang saya mirip. Tapi saya nggak ada merasa mirip. Paling yang saya lihat tuh yang sama di keningnya aja ya, agak luas gitu. Kini Safarudin pun harus bolak-balik Jakarta Pontianak demi memenuhi panggilan berbagai media yang ingin membuktikan kemiripan antara Jokodin dengan Jokowi. Edo Eka Rizky, Reza Fauzani, Jakarta.